Tanpa menyebut nama Anwar Ibrahim, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata pemimpin kerajaanlah yang sepatutnya ditangkap kerana menghasut. Katanya jika kerajaan gagal mencari jalan penyelesaian masalah dihadapi orang Melayu, bolehlah dianggap pihak berkuasa sedang mempromosikan kemiskinan di kalangan masyarakat tersebut. Sikap memihak untuk menekan orang Melayu, tambah bekas ahli Parlimen Kubah Pasu dan Langkawi itu, merupakan manifestasi rasisme kerajaan. Sikap tersebut katanya bersifat menghasut dan bercanggah dengan perlembagaan negara. Oleh itu pemimpin kerajaanlah yang patut ditangkap kerana menghasut, katanya di media sosial hari ini. Hantaran itu jelas menjadi reaksi Mahathir terhadap Duta Malaysia ke AS yang juga bekas ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz yang mahu ahli politik berusia 97 tahun terbabit diambil tindakan mengikut Akta Hasutan semalam. Kata Nazri, apa yang dilakukan Mahathir sekarang jelas mahu menghasut rakyat supaya membenci kerajaan. Menurut Mahathir, kerajaan sekarang bersalah kerana membatalkan beberapa tempahan lokasi program himpunan proklamasi orang Melayu bagi melancarkan pengisytiharan mengenai isu yang dihadapi orang Melayu. Mahathir juga menjawab pembangkang yang menuding jari kepadanya kerana tindakan op lalang yang menyaksikan lebih 100 ahli politik, aktivis dan lain-lain ditahan tanpa bicara pada 1987. Dr. Mahathir berkata beliau tidak pernah mengarahkan kepada pihak polis untuk melaksanakan operasi yang kontroversi itu apabila beratus termasuk pemimpin pembangkang ditahan tanpa mendapat perbicaraan adil pada 1987. Dr. Mahathir berkata, sebagai seorang Perdana Menteri pada ketika itu, beliau perlu mendengar nasihat polis